Saudara, kuasa hukum Peggy Setiawan alias Perong, Sugianti Iriani, akan mengajukan pra-peradilan ke Polda Jawa Barat usai permintaan penangguhan penanganan ditolak. Pihak kuasa hukum yakin kliennya tidak bersalah. Tentu menyelesaikan kasus Peggy karena mereka pun yakin Peggy tidak bersalah. Mungkin kalau memang proses ini berlanjut, kita akan melakukan upaya hukum pra-peradilan. Karena penangguhan penahanan kemarin kan tidak dikabulkan. Maunya kita sih jangan sampai salah tangkap yang dilakukan pada episode pertama gitu ya. Katakan episode ini episode harusnya kembali lagi kalau memang mau tidak usah mengikuti apa alurnya pada proses sebelum 8 tahun yang lalu kan karena terjadi salah tangkap.